Astagfirullahaladzim.
Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakalan bikin sup seadanya teman-teman, dan aku bakalan gunain daging bagian ekor sapi atau buntut sapi. Kenapa aku milih bagian ini teman-teman? Karena ketika kita bikin sup, bagian buntut itu bakalan jadi gurih banget teman-teman. Makanya terkenal banget kayak sup buntut dan sebagainya, karena ketika dibikin sup ini bakalan gurih banget teman-teman. Jadi bakalan kita masak seadanya aja nih teman-teman. Aku ketemu jamur dalam kulkas tadi, ketemu apa, jadi nggak ada persiapan sama sekali. Jadi apa yang ada di kulkas aku bawa dan bakalan aku bikin untuk malam ini teman-teman, untuk makan malam kita pada kali ini teman-teman. Oke, let's go, kita masak. Jadi teman-teman, ini ada berbagai macam rempah-rempah gitu yang bakalan nantinya kita campur tuh. Ada pala, ada adas, ada jinten, ada jahe, ada bunga lawang, macam-macam. Dan ini lengkap banget teman-teman. Dan ini bakalan, semua rempah-rempah ini bakalan kita campur ke sup nantinya ketika menjelang deket mau matang teman-teman. Oke. Tuh ada cengkeh juga, macam-macam lah pokoknya di sini teman-teman. Bumbu lengkap nih, rempah kering.
Oke, teman-teman. Jadi sentuhan akhir kita tambahin santan agar rasanya makin gurih, teman-teman. Oke. Apinya api kecil aja. Lalu kita tambahin sayurnya, teman-teman. Oh, ini daun sup sama daun bawang. Dan kita aduk pelan. Ini masih panas banget, teman-teman. Kita coba jamurnya dulu. Enak banget, Pak. Dagingnya udah empuk banget nih. Tuh, udah lepas aja loh. Cuman panas banget loh. Tuh. Oke, teman-teman, jadi dagingnya ini udah aku masak sampai matang banget dan kalian lihat tuh, dagingnya empuk banget dan mudah banget buat dihancurin. Tuh. Dan rasanya, teman-teman, gila, gurih banget. Tuh. Dan kita makan, teman-teman. Pedasnya juga nampol banget, gila. Makan. Jamurnya gurih banget. Nih, teman-teman. Wah, gila, empuk banget. Tuh. Okay.
Oke, teman-teman. Jadi sebelum aku tidur, aku mau coba sedikit experience di tempat ini, teman-teman. Jadi aku bakalan bakar beberapa dupa, dan juga di sini aku juga bawa telur rebus sebenarnya, teman-teman. Jadi aku mau taruh di sekitaran tenda, dan nggak tahu ya apa yang bakalan terjadi nantinya. Di sini aku bakalan bakar dupa dulu. Bakalan bakar beberapa dupa. Dan ini sekitar jam 10 lewat, teman-teman. Udah menjelang tengah malam. Dan aku mau coba. Ini bukan bertujuan untuk sesajen atau apapun ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya cuma media gitu loh. Media agar dimensi mereka itu agak tipis sama dimensi kita, atau dalam artian biar mereka terundang gitu loh, men. Kita tanpa meminta-minta atau apapun, gue cuman pengen penasaran aja. Wow. Kok ada suara kayak pohon di ini loh. Kita tahu dupa-dupanya. Kita nyalain lagi, men. Jadi kita pengen tahu eksistensi yang ada di sini, teman-teman. Ini cuman sedikit paranormal experience aja. Setelah gue lakuin ini, gue bakalan masuk dalam tenda, men. Dan gue pengen tahu eksistensi apa yang bakalan terjadi. Gue bakalan bakar semua dupa ya. Semua dupa gue bakar. Panas banget. Sedikit lagi, men. Kayaknya udah terbakar semua dupa. Jadi gue bakalan taruh di luar tenda gue, men. Dan gue nggak tahu nanti.
nantinya gimana. Karena gue juga penasaran sebenarnya. Gue tusuk aja di sini. Oke. Dan di sini gue udah bawa telur rebus. Ini makanan kesukaan makhluk gaib nih sebenarnya. Orang cari togel gak bisa pakai telur-telur. Oke, gue tahu aja ya men. Di pinggir gue sungai lagi men. Biasanya orang buat telur rebus gak bisa di ke sungai men. Makhluk buaya gaib biasanya suka banget sama telur. Oke. Oke, udah selesai. Dan mungkin gue bakalan matiin lampu di luar dan gue bakalan masuk tenda, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kita sambil menunggu dalam tenda aja. Dan aku juga sebenarnya udah mulai ngantuk banget. Jadi begini kondisi dalam tenda aku. Di sini bakalan aku taruh kamera nanti. Nah, jadi kondisinya kayak gini. Aku tidur di sini, teman-teman, sebenarnya cukup luas. Tuh. Oke, jadi kita bakalan sambil nunggu. Mungkin aku bakalan pasang kamera aku dulu ke tripod, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di luar segala perlengkapan aku udah aku kemas-kemas, udah aku masukin ke tas semuanya. Biar besok pagi ketika aku pengen pulang, aku cuman beres-beres tenda aja dan bisa cepat gitu loh. Dan telur-telur, dupa-dupa masih aku taruh di luar, teman-teman. Ini juga pintu di luar gak aku tutup, cuman kelambunya aja aku tutup. Karena ini panas banget, teman-teman. Aku gak keluarin sleeping bag dan sebagainya, teman-teman. Mungkin aku tidur bakalan kayak gini aja karena di luar mendung banget, teman-teman. Kayak panas banget udaranya gitu loh. Sebenarnya agak-agak ragu sih. Kayak pengen bakar dupa, pengen naruh telur tadi, mikir 2-3 kali, aduh, ditimbang-timbang ini. Masalahnya gue tadi men, pas makan, ketika pas makan, asik-asiknya makan, kayak ada suara orang, gak usah lah gue jelasin men, gue kayak, aduh horror banget, kayak ingat-ingat gitu loh. Intinya, kalian pasti tau lah nanti, pasti gue tunjukin, karena tadi ketika gue udah selesai makan, gue penasaran kan, gue salah dengar atau apa gitu. Gue cek kamera, ternyata suaranya memang ada, men. Gue nggak makan sendiri di sini, men. Nggak tahu ya, mungkin karena gue lupa baca doa juga tadi, tiba-tiba langsung makan. Kayak suara di atas tenda aku loh, kayak di atas, pokoknya kayak aku merasa kayak di bagian atas kepala loh, kayak suara, wih, kaget banget loh. Dan mikir 2-3 kali, aduh kayaknya men gak beres deh di sini, gak beres. Karena ini kan masuk hutan, gua masak-masak, asik-asik gitu kan, kelantang keluntung kan, masak daging wangi kesana sini. Ya mungkin ada yang gaib-gaib mungkin kan, ngedeketin gue kayak pengen ikut makan. Teman-teman, jadi ini udah sekitar jam 11 lewat, aku juga udah mulai ngantuk dan aku bakalan tidur dulu. Semoga gak ada sesuatu yang sangat anti mainstream lah ya. Binatang-binatang buas. Semoga gak ada yang aneh-aneh lagi lah. Kayak terakhir aku camping. Oke, jadi aku bakalan langsung tidur, teman-teman. Dan lampu mungkin bakalan aku tetap nyalain aja. Karena cukup horror banget, men.
nggak tahu itu suara apa. Entah suara buaya, entah suara ikan, entah suara meroket, nggak tahu. Cuma suara sesuatu yang besar banget di sungai. Aku cuma bisa ngawasi dia dan pengen nggak bakal keluar. Ini sesuatu yang gede banget. Aku khawatir ini ngebahayain. Jadi gue nggak tahu itu tadi apaan, dan jujur gue nggak berani ngecek keluar, apalagi agak di pinggir sungai, tepatnya itu buaya atau apa. Cuman gue bingung setelah gue baca-baca doa dari tadi, sungai hilang. Gue nggak tahu kotak yang gaib tahu nggak, tidak tahu, gue nggak tahu. Cuma suaranya besar banget dan badan aku kayak menolak banget buat ngecek keluar gitu. Reaksi tubuh aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain.